Wisudawan-wisudawati disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka Senat Politeknik Aisyah Pontianak dalam rangka wisuda program studi Diploma 3 Kebidanan Angkatan ke-14 dan program studi Diploma 3 Teknologi Informasi Angkatan ke-1 Tahun Akademik 2021-2022 dibuka. Wasabi ajma'i amat. Yang saya hormati Gubernur Kalimantan Barat atau yang mewakili, hari ini ada dua program studi yang akan kami wisuda. Yang pertama, angkatan pertama program studi Diploma 3 Teknologi Informasi angkatan pertama berjumlah 14 lulusan. Dan program studi Diploma 3 Kebidanan berjumlah 69 lulusan. Sehingga total wisudawan hari ini berjumlah 83 lulusan. Adapun lulusan terbaik tahun ini sebagai berikut. Bagi mahasiswa yang saya sebutkan namanya, dimohon untuk berdiri. Program studi Diploma 3 Kebidanan. Pertama, Firda Kusuma Wulandari dengan IPK 4,00. Mohon berikan tepuk tangan. Yang kedua, Dwi Wahyu Ningsi dengan IPK 3,93. Yang ketiga, Adinda Bilqis Sabila dengan IPK 3,92. Nia Auliana, predikat sangat memuaskan. Wulandari Pertiwi, predikat sangat memuaskan. Wina Widianti, predikat dengan pujian. Bu Is Putri Anggun Sofia, predikat dengan pujian. Khairunisa, predikat dengan pujian. Dengan pujian. Iya, Bu. Para Oktari,
predikat dengan pujian. Jannatul Na'im, predikat sangat memuaskan. Isnur Pratiwi Kusri, predikat dengan pujian. Indah Septiani, predikat sangat memuaskan. Terima kasih kami ucapkan kepada Direktur dan Ketua Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Politeknik Syah Pontianak. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11. Adik-adik semuanya, ilmu Anda sangat dibutuhkan. Bagaimana sambutan dari Majelis Dikti Pimpinan Pusat Aisyah bisa diintegrasikan dengan literasi ilmiah di bidang apa saja? Jadi ilmu teknologi informasi di era digital ini ya, 4.0 bahkan sekarang sudah mencapai 5.0 ya, itu bisa masuk ke segala ini untuk bisa masyarakat di berbagai wilayah. Selanjutnya, saya ingin mengingatkan jangan pernah berhenti belajar dan teruslah mengasah keterampilan.
lagi rapat. Ya. Bagaimana pendapat Anda tentang wisuda kali ini, Bu Emi? Wisuda, saya harapkan dari wisuda-wisuda ini semuanya nantinya mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya. Oke, terima kasih Bu Emi doanya. Pak Faki, pesan buat alumni, angkatan pertama, Prodi D3 TI. Angkatan yang memang ditunggu lah ya, saya terutama pengajar pertamanya juga, jadi apa ya, ditunggu banget lah, dan semoga ilmu yang udah kalian dapat tuh berkah dan selalu sukses bermanfaat nanti ke depannya. Ya, buat masyarakat. Oke, terima sukses kasih selalu. Pak Faki. Ya, pegang tongkat lagi makan. Iya. Kak Prodi, bagaimana pendapat Bapak atau kesan dan pesan aja deh buat alumni yang di wisuda? Nyaring sedikit Pak suaranya. Ya, untuk alumni semoga sukses selalu, tetap berkomitmen dengan menjadikan alumni Politeknik Aisyah Pontianak, menjaga alma mater, sukses dan terus maju dan berkembang. Oke. Halo. Selamat semua. Ini anak siapa nih cantik? Apa yang sudah kalian dapat selama kuliah di kampus Politeknik Aisyah Pontianak? Kemudian jangan lupakan visi Muhammadiyah Aisyah, yaitu dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dimanapun kalian bekerja, utamakan keikhlasan, kedisiplinan, ya, tegakkan keadilan, dan kerjakan apa yang menjadi kebaikan di muka bumi. Dan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, jangan lupa selalu beribadah kepada Allah, ya kan. Kemudian ibu juga berdoa kalian segera mendapatkan pekerjaan untuk mahasiswa atau alumni Prodi Teknologi Informasi. Aplikasikan semua ilmu yang sudah didapat. Sekarang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan e-commerce ya, sekarang sudah zamannya digital. Kalian harus bisa berkreativitas, berinovasi untuk menciptakan pekerjaan sendiri. Jadi jangan hanya ingin bekerja di perusahaan atau di industri atau di instansi pemerintah, tapi kalau bisa membuat atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Begitu juga dengan alumni Prodi D3 Kebidanan ya. Jadi kalian harus diawali dari magang dulu ke rumah sakit, jangan langsung mau digaji gitu atau minta gaji ya. Ya magang dulu 3 bulan atau setahun, nanti baru kalian mendaftar atau melamar ke pekerja, ke klinik, ke rumah sakit, ke PMB gitu ya, untuk melamar pekerjaan, sehingga ilmu yang sudah ibu sampaikan, dosen-dosen sampaikan itu tidak lupa. Jadi jangan santai-santai lulus itu langsung magang di rumah sakit atau puskesmas dan sebagainya.